Restoran Soho Lekui ni satu-satunya yang restoran yang mengenengahkan resepi yang tidak ada di Bandar Diraja Kuala Kalsar. Kalau kita nak resepi seumpama ini, kita kena pergi macam di Indonesia contohnya. Dia ada restoran Garuda ataupun restoran Nasi Padang. Bahkan menu ini adalah merupakan satu menu yang agak asing daripada apa yang kita dapat di Kuala Kalsar. Rasa dia, best. Ya, ya, ya. Memang marvelous. 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 Oh yeah! Okay, sekarang ini kita nak menuju ke satu tempat makan yang baru dibuka di Kuala Kangsar ini, iaitu Soho Lekoi. Ini dia jalannya, iaitu jalan belakang menuju ke stesen ETS. Bila dah sampai ke kawasan ini, maka kita perlahankan kenderaan kita dan kita akan nampak signboard ataupun papan tanda Soho Lekoi di sebelah kiri. So kita masuklah ke simpang ini. Okey, kita terus sahaja ke hadapan. Ada selekoh ke kiri dan kita nampak bangunan sekolah Sultan Idris II. Dan seterusnya, itulah dia sebuah banglo. Inilah tempat makan yang baru dibuka di Kuala Kalsar, iaitu Soho Lekoi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berada di satu tempat yang cukup istimewa di Kuala Kalsar ini. Di mana inilah dia Soho Lekoi dengan tempat yang cukup eksklusif. Kita makan dengan hidangan yang juga cukup istimewa, lain dari yang lain untuk kita semua. Macam-macam menu ada di sini. Walau bagaimanapun, kru Cik Tam telah dijemput oleh pihak pengurusan Soho Lekoi ini untuk bersama-sama di dalam majlis pembukaan mereka tempoh hari. Jadi, jom kita tengok bagaimanakah suasana di malam pembukaan mereka, soft opening Soho Lekoi. Ayam goreng berempah padang sambal ijo yang dikelilingi dengan ayam goreng berempah. Dan untuk pengetahuan semua, ya, ini adalah merupakan antara menu-menu yang akan berada di Soho Lekoi. Dan ini daging dendeng. Okay, ini sotong crispy. Okey, macam mana rasa dia? Very good. Very good. Sedap. Sedap, eh? Ya. Yeah. Okey. So, nak bagi berapa markah ni kalau per 10? 10. 10 per 10? Yes. Wah, memang market dahsyat lah. Yeah. Memang hebat lah. Yes. Awesome, eh? Ya. Yeah. Okey, thank you, eh, Miss. Hari ni Cik Tam dapat menikmati antara hidangan ataupun menu yang akan berada di Soho Lekoi ini. Dan ini dia nasi putih, ya, yang digabungkan dengan lauk-lauknya di sini. Sotong crispy. Ini daging dendeng berlado. Ini sambal ijo. Ini kari kambing. Dan ini ayam goreng berempah. Kita nak cuba rasa hidangan di Soho Lekoi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, ha? Sedap, ha? Memang terbaik lah. Memang terasa, ya, kaunya karinya pekat. Hmm.
memang satu paduan yang cukup mantap lah lauk-lauk yang disediakan di sini. Oh, memang mantap. Memang mantap eh. Memang sedap. Okey. Memang sedap. Jadi bagi yang belum berkesempatan untuk hadir ke sini, bolehlah datang ke sini. Jemputlah semua warga Kuala Kangsar dan juga di luar Kuala Kangsar untuk menjamu selera di Soho Lekoi. Begitulah tadi persembahan daripada channel YouTube Cik Tam Oboi TV. Kita akan jumpa lagi di dalam konten lain yang seterusnya. Untuk itu, jumpa dan jumpa lagi. Yes!